Resmi diperkuat top skor Persib musim 2017, klub Liga 1 ini patut diwaspadai tim lain. Liga 1 2018 diprediksi bakal lebih sengit dibandingkan dengan musim 2017 lalu. Sejumlah tim berlomba untuk mendapatkan pemain incarannya untuk memperkuat tim di musim depan. Pada bursa transfer kali ini, klub Liga 1 Madura United menjadi salah satu tim yang aktif dalam perburuan pemain baru. Bertepatan dengan hari jadinya yang kedua, Laskar Sape kerap resmi memperkenalkan pemain-pemain yang bakal memperkuat tim untuk Liga 1 musim depan. Di antara pemain-pemain yang diperkenalkan, muncul nama Rafael Maitimo yang musim lalu membela Persib Bandung. Kepindahan Maitimo ke Madura United sudah tercium sejak pemain naturalisasi tersebut berpamitan dengan Persib Bandung. Pelatih Madura United, Gomez de Oliveira beranggapan bahwa Maitimo memang pantas menghuni skuad timnya. Madura United terbuka untuk pemain berkualitas, siapapun dia. Maitimo pemain berkualitas makanya bisa masuk ke Madura United, ujar Gomez, seperti dikutip dari bola.kompas.com, tanggal 10 bulan 1 tahun 2018. Selain Maitimo, pihak Madura United juga mengklaim Suskes mendaratkan bek tangguh yang musim lalu membela PSM Makassar, yaitu Hamka Hamzah. Hamka Hamzah adalah pemain berpengalaman dan memiliki jiwa kepemimpinan. Semoga di Madura dia bisa seperti itu, ungkap pelatih asal Brasil tersebut. Dengan kehadiran Rafael Maitimo dan Hamka Hamzah ke Madura United di musim depan, tentunya membuat tim kebanggaan Laskar Sakera ini wajib diwaspadai oleh tim Liga 1 yang lain. Musim 2017 lalu, Maitimo sukses menjadi pencetak gol terbanyak Persib Bandung dengan 9 gol. Pastinya, kehadiran Maitimo akan membuat serangan Madura United semakin tajam. Sementara, Hamka Hamzah yang sejatinya berposisi sebagai pemain bertahan berhasil melesakkan 4 gol bersama PSM Makassar. Bergabungnya Hamka Hamzah ke klub Jawa Timur ini, membuat lini belakang Madura United semakin tangguh. Sebelumnya, Madura United juga sukses mendaratkan bek sayap Arema Fek, Beni Wahyudi.